Tahu kalian tidak pakai tenang-tenang hati ini. Tiap hari, tiap malam bayang ke muka lajang tibegagan dia pun. Aku kalau jumpa ya putus. Tahu ku lompat itu terus. Betul? Ini dia majikan ni. Mana suku ni? Tidak percaya kalian? Kalau dada ni berbulu dah rasanya. Entahlah, cubalah kalian bayangkan. Bukan sadap tuha di olok-olok orang. Kalian ni cakian harga yang aku bual meja. Bitenan aku bual cara kalian sesaut ni. Memang dasar lah kalian ni. Sembelih kalian satu-satu garang. Kalian paham kalian saja yang kalian fikir kah? Aku bual ke kalian dengar kah? Mau je siap kang kan? Mau je kang kan? Mau je putus tu kang. Tidak aku ambil ke rumput kalian kong. Jadi tidak dengar ke cakapku. Awas tu bok. Tidak. Bangun ibu kita nang dicubinya. Sikit lagi habis hasil kebun kita nundaknya. Kurang ajak kot tu. Kurang ajar nih orang tua satu nih, sampai-sampai hilang batang pancing aku. Mau ke mana lah aku cari batang pancing? Lo pibehan apa? Cari lah batang-batang sawit tak apa. Masalah gua. Masalah pertama uang enggak ada. Ini jumpa lagi masalah sama orang tua. Nyampe-nyampe kereta aku pun tinggal di sana, enggak berani aku ambilnya. Aduh, pening lah aku ini. Itu kan yang mancing kemarin itu. Lai. Woi. Kemari kau dulu. Hei, siapa yang kau panggil lai-lai-lai-lai itu? Ya engkau lah aku panggil. Tunggu dulu. Ini engkau yang mancing kemarin di sana itu kan? Yang di kolam naik getek apa itu? Getek-getek kulkas itu. Oh, jadi kau yang lari macam anak-anak itu, ha? Ya. Ada apa yang manggil-manggil saya? Ada perlu apa ini? Begini, aku mau numpang sama kau. Tidak bisa. Siapa suruh kamu bonceng sama saya? Saya mau cari joran pancing ini. Nah, jangan begitulah sobat. Nanti aku kasih tunjuk kau di mana joran yang bagus. Kasih aku bonceng ya. Kamu ini siapa? Dan berasal dari mana? Perkenalkan, nama saya Alang Ngabut. Asal dari sini-sini aja. Nama anda siapa? Tusam. Oh, salam kenal kalau begitu ya. Iya. Ya udah, kamu ikut sama saya. Tapi jangan kamu tipu saya. Ayo. Udah gampang ini. Eh, kamu di belakang.
sudah lapar, pekerjaan sudah tanggung kali, tidak dilanjutkah? Perut sudah lapar kali. Pak, sudah belum yang anak masak rumah ni? Takut bertandang aja kerjanya, biasa tukang bertandang anak. Siap ke tempat bang ni nih? Kau siap lantang Azian, lapar kali aku nih. Mana aja tangga turun dia nih? Dia mau tak ada terus, mau je mengangkat kita turun ke gini cara ini. Bau perut orang, bukan main bang. Apa? Kamu ini memang luar biasa. Ini sepeda-sepeda saya, kamu yang bawa. Pakai sepeda aja pun kau perhitungan kali. Pak, ini sepeda bukan pakai minyak. Tidak bisa, kamu tidak pakai minyak. Tapi kaki saya sudah kering, hampir habis minyak kaki saya ini. Tidak bisa lagi dayung sepeda ini. Kamu yang bawa. Pening aku kalau begini. Luar biasa semak kebun ini. Tanah luas, payah ngurus. Semak betul. Parah semak. Sikit lagi cari anggota untuk melalui kebun yang baru bisa. Pak, jenguk dulu kolam. Sunyi kali kau di rumah ni. Asno, Asno, buka pintu Asno. Asno, mana aja nak ni? Wah, macam apa ni? Abah sudah pulang. Asno, Asno, mana aja nak ni? Tadi aku buka dia pintu ni. Tahu orang belum makan lagi main aja. Asno. Mau kemana kita nih? Nah, tapi mau ngambil joran tadi. Dari tadi sudah mutar. Sampai kemari tak ada juga joran. Ya udah ini jalannya ke sana. Ah, jangan banyak bicara kau. Sudah. Dulu aja kau di belakang. Ayo. Inilah jalan yang mau ke tempat ngambil pohon bambu untuk joran kau mancing. Kamu memang betul tipu-tipu saya. Saya bukannya menipu. Inilah jalan yang benar. Ya udah, ayo kita ke sana. Ah, kita dorong aja sepedanya Sam ya. Itu jalan banjir aku tengok. Memang saya tak masuk akal. Wah, cari nafas betul. Pucuk cinta ulang pajak.
Asna, buka pintu ni Asna. Mana tadi buka pintu ni? Asna. Mana bah? Dari tenan abah tahu-tahu engkau tadi aku buka pintu. Dari panas saja kau panya. Cada mana pe bah? Kau mana jawab tenan? Cada abah percaya ada. Pasti bertandang kau tenan ni. Dari tenan abah tahu-tahu aja. Mana kau panya? Kau mana jawab bah? Kau mana aja? Tak percaya abah ada engkau ni tukang bertandang ni. Mau je abah pukul engkau ni. Ampun bah. Bisa kau dah ni. Pukul engkau ni. Ngajar anak nih, memang tak bisa dibiarkan lagi nih. Sudah kita tua, mampus kita rasain anak nih. Aku ngajar anak nih, tak sanggup lah aku ngurusin seorang-seorang lagi nih. Kalau begian biarlah aku cari mak barunya lagi. Biar bisa lah mak barunya ngurus dia. Tak bisa aku ngurusin lagi anak nih. Aduh Sam, dalam nampaknya air ini Sam. Jadi macam mana supaya kita bisa sampai tujuan? Inilah yang aku pedih kan. Kurang ajar orang tua itu ah. Nyampe koyak bajuku dibikinnya. Kurang ajar orang tua itu. Sekali lagi saya tengok dia basah bikin saya patahkan tulang itu. Bang. Put. Sam, sini cepat. Oh, kemana kamu lari ke sana? Aduh Sam, nggak tahu aku lagi mau kemana Sam. Terlalu banyak aku minum air kolam tadi. Sama lah, ayo kita duduk di situ. Aduh. Demi subscriber, jangan lupa.
cabut. Action!